Memasuki libur panjang, sejumlah objek wisata dipadati pengunjung pada Jumat pagi 2 Juni 2023. Area perkebunan teh di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dimodifikasi memiliki wahana air terjun mini dan beberapa spot foto menarik menjadi kesempatan terbaik bagi wisatawan bersama anggota keluarga mengunjungi objek wisata ini. Inilah objek wisata perkebunan teh Eco Park Curug Tiru yang berlokasi di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saat musim libur panjang tiba, objek wisata yang terletak di ujung kawasan Bandung Selatan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai daerah, terutama luar kota, sekaligus menjadi alternatif liburan di saat kawasan Lembang macet. Ada beberapa spot foto menarik bagi wisatawan, salah satunya di perkebunan teh ini, memiliki curug atau air terjun mini. Belum lagi beberapa spot lain dengan latar belakang hamparan perkebunan teh diburu wisatawan untuk mendapatkan momen foto terbaik untuk segera diupload ke media sosial. Wisata alam perkebunan teh di lokasi ini terbilang komplit karena setelah lelah berkeliling foto-foto di sejumlah spot foto dan wahana yang ada, pengunjung disuguhkan beragam kuliner atau jajanan murah. Tak hanya itu, puluhan kamar dengan desain unik atau konsep menginap keluarga juga sudah tersedia. Saat musim liburan, jumlah kunjungan meningkat 2 kali lipat. Apalagi wisata ini beroperasi 24 jam bagi pengunjung dengan tiket dan penginapan yang murah. Pak, ini Bapak dari mana, Pak? Dari Karawang. Dari Karawang, ya, Pak. Ini, Pak, ke Eco Park Curug Tiru baru sekarang atau? Oh, baru. Baru. Saya baru kali ini. Ini setelah lihat atau nikmati di sini kayak gimana sih? Oh, bagus sih. Cuman harus ada ini untuk yang disable apa? Difabel ya? Difabel. Jalannya harus disediakan lah. Ya, Pak, nginep di sini juga enggak? Oh, enggak. Saya baru ke sini ini dulu lihat-lihat dulu. Pak, setelah melihat pemandangan di sini dan spot foto di sini, puas atau gimana, Pak? Alhamdulillah puas. Ini asal dari mana? Saya dari Purworejo. Ya, Purworejo. Di sini nginap? Iya, nginap. Nginap ini. Oh, setelah nginap di sini itu seperti apa pengalaman? Ya, mungkin di sekitaran daerah saya di Purworejo mungkin belum ada ya view seperti ini. Dan kebun-kebun teh mungkin di Purworejo kan di Jawa Tengah, paling di Wonosobo mungkin cukup bosen ya ke Wonosobo terus ini. Kemarin lihat di Instagram kok lihat ada view bagus, ya, penginapan bagus di Ciwidey. Kita sama keluarga jadi untuk untuk rencanain ke sini sih. Ini dengan harga nginep 900 gimana sih? Ya cukup recommended buat 900.000, apalagi dengan melihat view di Ciwidey ini, kebun teh dan segala macam, recommended sih. Nggak kapok berarti datang ke Ciwidey ya? Pemandangan kalau di sini kita mungkin yang kelas VIP-nya ya, Pak. Misalnya di dalam sudah ada televisi, kamar mandi sama water heater gitu. Ada berapa banyak ini yang? Total unitnya ada 16 unit, Pak. Kapasitas 2 orang. Untuk kunjungan sendiri kan sekarang seperti apa sih? Alhamdulillah, sekarang kan berhubung long weekend juga ya. Sekarang untuk malam ini udah full book ya. Full book juga enggak weekend-weekend? Untuk yang tetap, Pak, full book. Setiap bulan untuk weekend semua full book. Iya. Pak, ada kelebihannya enggak dibanding dengan penginapan yang lain? Untuk kelebihannya mungkin di ini ya, Pak, di apa? Di view mungkin ya. Dia kan untuk gerikan cuma kita di area kebun teh ya, Pak ya. Nah, untuk suhu juga sejuk di sini, Pak, kalau dibanding sama di kota-kota kayak gitu ya. Objek wisata di Ciwidey memang bisa menjadi salah satu alternatif kunjungan wisatawan selain yang ada di kawasan wisata Lembang, karena beberapa objek wisata alam seperti Kawah Putih juga ramai dikunjungi dengan menawarkan alam sejuk dan pemandangan menarik. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.